Selamat malam, kita berjumpa setelah 5 kali debat. Akhirnya hari ini adalah hari pencoblosan. Betul, ini acara puncak dari pesta demokrasi di mana kita memberikan menggunakan hak suara kita dengan mencoblos di TPS. Saya Abraham Silaban. Saya Anisha Dasuki akan menemani Anda sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Abraham, boleh dilihatin kelingkingnya tadi? Oh iya, ini dia. Oh, masih full ya, kalau saya udah agak washed. Ini, betul. Ini sebagai bentuk bahwa kita menggunakan hak konstitusional kita. Dengan menggunakan hak pilih kita untuk memilih bukan hanya calon presiden ya. Betul. Bukan hanya memilih calon presiden, kita juga pilih calon legislatif, bahkan DPD, DPRD, Provinsi, DKI Jakarta. Kamu milih di Jakarta juga kan, Nis? Milih Jakarta. Jakarta, berarti 4 kertas suara. 4 kertas suara, DPR RI, DPRD, dan DPD. DPD. Kemudian Capres-Cawapres. Oh, kira-kira milih siapa tadi, Nis? Rahasia dong. Oke. Oke. Abraham, pemilihan umum di Indonesia ini berlangsung sudah sejak lama. Mm-hmm. Dan setelah reformasi, setiap pemilu itu selalu diselebrasi sebagai pesta. Betul. Rakyat. Betul. Dan bicara soal pesta demokrasi ya, kalau saya bisa cerita sedikit ya, saya bisa katakan ini betul-betul pesta, apalagi di keluarga kami nih. Seluruh anggota keluarga yang sudah masuk dalam DPT semuanya menggunakan hak pilihnya. Luar saya pikir biasa. Juga adik-adik di sini? Juga ya. Adik-adik bersama kita ya dari Universitas Dian Nusantara, boleh berikan tepuk tangan luar untuk biasa. Adik-adik yang ada di sini. Apalagi teman-teman yang pemilih rantau atau okay. Pindah TPS itu effortnya lebih loh. Harus mendaftar. Betul. Harus menunggu sampai jam 12 malam. Jam 12 siang maksud saya. Okay, boleh sampai diangkat, jam ya? 1. Luar biasa, tepuk okay. Tangan dulu. Betul-betul ya, memberikan hak pilihnya ya. Dan pemirsa, salah satu demokrasi yang dinanti-nantikan setiap pemilu adalah hasil quick count atau hasil hitung cepat yang sudah dimulai tadi sejak pukul 1 siang. Betul, dan hasilnya terus terupdate begitu ya. Mm-hmm. Tapi sebelum kita hadirkan hasil hitung cepat, kita mau dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari masing-masing calon presiden, calon wakil presiden yang juga memberikan hak pilihnya tadi. Karena bagaimanapun kita masih menunggu hasil read count dari KPU. Dan betul. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Kita akan ikuti semua apa yang diberitakan dan tentu penghitungan akhir nanti sampai Maret. Jadi hari ini dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil khusus yang di PDI Perjuangan. Maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis, kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Izin Pak, informasinya Pak Presiden dan Pak Prabowo ingin bertemu, informasi seperti itu ada tanggapan Pak? Ya biar aja, masa saya nanggapi. Bertemu kan boleh. Dalam situasi seperti itu Pak, melihat hasil ya. Quick count yang satu putaran ini bagaimana Pak? Kenapa? Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Percaya. Cocok. Oh iya. Iya, kita punya jaringan ya. Ya. Oke Pak. Oke Pak ya. Ini jangan buru-buru, masih santai, masih panjang. Tapi jangan kita buru-buru. Siap-siap. Panis dikit. Kalau misalnya udah nih jadinya satu putaran Panis gak menang, and then what's next? Sebelum sampai what next, kita lihat dulu sampai selesai semuanya, ya. Kita tunggu, jangan buru-buru. Jangan buru-buru menyimpulkan. Kita hormati proses dan kita hormati proses di KPU sampai semua selesai. Pak, tapi kan okay? Tapi Panis positive thinking berarti Panis. Selalu positif. Dari dulu positif. Sebenarnya yang jadi perhatian itu kan angkanya terlalu jauh, Pak. 60% berbanding 30 sampai 20, Pak. Itu yang jadi perhatian. Ya, kita lihat dulu nanti. Ini sekarang masih terlalu awal untuk itu sih, ya. Tapi apakah bisa berbalik? Yuk, jalan dulu sebentar. Bisa Pak. Naik begitu terlalu jauh. Kalau sekarang kan gapnya terlalu jauh, Pak. Oke. 02 dengan yang lain begitu banget, berarti bagaimana, Pak? Apakah bisa membalik? Jadi jangan kita tergiring untuk segalanya serba cepat. Sekarang, harus disimpulkan sekarang. Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring
untuk harus segalanya cepat sekarang, kita tunggu sampai KPU tuntas. Jadi ya. Hari Pak Ari bilang tadi ada potensi-potensi kecurangan, Pak. Ini juga akan dideteksi oleh tim Kesamin, Pak? Ya, biar nanti tim hukum aja. Mantap kalau dia. Ditemukan, apakah akan melakukan proses hukum, Pak? Pres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi dengan santai hasil quick count yang sudah keluar, karena bagaimanapun kami masih menunggu hasil real count dari KPU. Tadi juga Anies Baswedan menanggapi dengan santai. Betul, karena hasil quick count hari ini. Karena memang ya hitung cepat, bagaimanapun itu adalah kemerdekaan dari proses berpolitik demokrasi di tanah air. Tapi tetap saja hasil hitung nyata rekapitulasi manual dari KPU itu yang akan ditunggu oleh publik nantinya ya. Dan tentunya harus dikawal dengan baik hasil rekapitulasi manual dari KPU.